Wow, oke, nampaknya map ini cukup gimana ya, cukup membuat kita adalah mengadu egois atau tidak ya teman-teman. Kalau kita egois mungkin gak ada yang mau buka pintu ya. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Rage Gaming. Dan hari ini kita akan bermain StumbleGate. Dan ini gue akan bahas tentang bocoran dari update 0.69 beta yang akan rilis hari ini guys ya, ataupun nanti malam yang bisa kita coba mainkan ya. So apa aja guys ya, mulai dari skin, map terbaru, gameplaynya, gue akan bahas semuanya. Jadi jangan lupa buat kalian semua bisa nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe, nyalakan loncengnya, pakai kode kreator yang ada di sana. And let's go, ini dia bocorannya. Jadi pertama-tama ini StumbleGate masih collab dengan Dungeon and Dragon teman-teman ya. Jadi belum ada yang berubah update-nya. Tapi di sini ada map, ada skin terbaru ya guys ya. Nah, di sini ada 4 emote spesial atau emote biasa, sorry bukan spesial, yang kalian bisa coba ya guys ya. Tuh, ada yang lebah, ada yang ayam, lalu ada yang lempar meja juga ya. Keren juga nih. Untuk jejak kaki di sini ada beberapa yang baru juga teman-teman ya. Jadi ada yang bola ini. Lalu tadi kayaknya ada jejak kaki bendera kalau nggak salah gue lihat. Dan juga satu lagi ada yang lebah ya teman-teman. Aduh, lebahnya kecil amat. Apa lebahnya tidak dibesarin lebih dikit lagi ya? Tapi emang size-nya lebah segitu. Paraguayan flag ya. Oh, bendera Paraguay. Nah, untuk skinnya sendiri ada 15 teman-teman ya. Jadi gue akan putar aja buat kalian semua. Boom! Jadi pertama-tama ada si Sunurai ya. Wow, jadi ini Sunurai pergabungan Spider-Man dan juga Samurai ya. Nggak tahu juga sih guys ya apa ini guys ya. Jadi dia ada di legendary ya. Wow, ada stiker guy juga. Oke, stiker Mr. Stumbles ya. Ada soil mat. Wih, comel banget tapi bau banget skin ini, legendary juga ya. Ada Mr. Bush ya, atau rumput-rumputan liar ya. Jadi kepalanya benar-benar rumput doang, legendary semua loh. Next ada di epic Dr. Slick Pure ya teman-teman ya. Wow, kepalanya ada animasi apa. Ih, ini comel juga nih. Idiot Sandwich namanya ya. Oke, tapi bagus sih gue lihat sih. Ada Simbal Monkey ya. Oh, simpanse ya teman-teman ya. Kalau kalian pernah ya main monyet-monyetan ya, apa sih namanya tuh gue lupa guys ya. Wih, mythic selanjutnya ya guys ya, itu adalah Gaia. Bagus banget ya. Inflatable Joe. Oh, ini adalah seperti yang di pinggir-pinggir jalan itu guys, yang bisa bergerak kalau kena angin. Ada Sawblade Sentinel mythic yang ketiga ya. Wow, ini sangat creepy ya. Anak kecil hati-hati nonton nih. Next ada juga mythic lainnya, itulah Taurus Zodiac ya ternyata ya. Oke, ternyata skin Zodiac sudah ada ya. Ada yang rare juga ternyata. Wih, bagus banget loh yang rare loh. Walaupun nggak ada animasi apapun, tapi comel itu dilihat ya. Sunflower Girl comel juga ya teman-teman ya. Jadi perbedaan mythic dan juga rare-nya kelihatan sedikit, cuma ada animasi-animasi doang. Tapi desainnya bagus. Dan yang terakhir kayaknya ada Scarecrow ya guys ya. Jadi itu dia guys ya, total 15 skin yang ada. Ah, ternyata ada lagi Curve Curveball. Oh, ini adalah pemain baseball. Ih, olahraga kesukaan aku nih baseball guys. Story animasi cuma satu doang, yaitu adalah Home Run ya. Ini gue suka banget sih baseball. Next, untuk map guys ya, di sini ada banyak sekali gambarannya seperti ini ya, dimana kita akan berada di map terbaru yang masih collaboration dengan Dungeon and Dragon ya teman-teman ya. Bisa kalian lihat. Lalu ada juga yang ini. Dan ini nampaknya kota emas guys ya. Setelah kemarin kita sampai nggak jelas itu guys ya. Tapi ini kayaknya ada finishnya deh. Nah, ada tulisan finish. Dan di sini ada apa namanya tuh, uang-uang yang banyak ya teman-teman ya. Kayaknya ini map balapan sih. Lalu ada sungai-sungainya ini teman-teman ya. Ada kastilnya lagi. Gede. Oh, kita bisa milih sekarang guys. Mau yang mana gitu ya. Jadi ada 4 ultimate ya guys ya, atau 4 skill yang bisa dipakai ya guys ya. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk gameplaynya sendiri seperti ini teman-teman ya. Wow, wih, banyak sekali ya tantangannya ya dan rintangannya ya. Kita bermain diperlihatkan kita mau lewat mana ya. Wow, cukup keren ya. Nanti kita pilih deh mau yang mana ya. Tapi lah itu hanya ada satu pintu doang. Oh, bisa ngerusuh.
Wih, gede banget loh. Kita kayaknya lanjutan dari map sebelumnya itu loh, temen ya. Kalau kalian tahu ya, lupa gua nama map sebelumnya. Reservoir Ternia kayaknya yang ini behold the gold ya, atau ambil emasnya atau tanam emasnya atau apalah itu temennya. Kita ya tinggal ada skill lagi di sini yang tersembunyi. Bisa ganti-ganti sekarang guys skillnya guys. Wow, ini gameplaynya gue nggak tahu guys ya, apakah berulang-ulang lagi atau tidak ya guys. Coba kita kali dua aja ya biar cepat ya. Oke guys, gue percepat gameplaynya ya biar tidak lama-lama ya, karena gue nggak tahu ini balapan atau tidak. Tadi sementara gue tidak melihat ada yang berulang-ulang. Wow, ini kerajaan emasnya ya. Aduh, cepet banget guys. Gue lambatin dikit ya karena belum dapat asli gameplay. Wih, ada skin mimik guys. Mimik itu adalah samaran ya tentunya. Ada juga alien mata satu itu ya, bersinar-sinar. Ternyata ini map balapan. Kita coba perlambat lagi sedikit tentunya. Wow banget ga. Jadi itu ada pintu guys ya. Jadi di sini gue rasa ada banyak sekali shortcut dan juga ada banyak sekali jalan ya temennya yang bisa kita lewati temennya. Jadi gue penasaran banget nanti bagaimana tips dan shortcutnya, karena di sini belum ada gue dapatkan untuk APK-nya ataupun aplikasi buat cobain, karena semuanya cuma dikasih video gini doang. Mas Tumble Game-nya itu juga ada boss alien ya guys, dan juga ada mimik yang mengganggu ya guys ya. Hati-hati dengan mimik ya. Tuh mimiknya ada loncat-loncat, dan kita juga bisa kebal laser ya temennya. Oke, jadi kita pakailah. Bisa di stun. Oh my god. Oke. Tapi ngapain juga di stun ya guys ya? Kita kan maunya menang. Kita balapan aja, menghindar aja ya. Kecuali kita ini tim battle baru ada stun-stun gaming ya, teman ya. Oke, aman. Nah, jadi itu deh guys. Dan kita terakhir adalah ke tempat tidurnya emas atau tempat harta karunnya ya. Ada naga turu ya, teman-teman semuanya ya. Wah, comel banget bro. Nah, kalau kita pertama kali sampai ke sini guys ya, tuh pintunya masih ketutupan. Tadi gua baru sempat lihat, dan kalau kita dekatkan dia bakalan yang namanya ada yang mimik, ada yang enggak ya petinya ya. Itu tombolnya harus dipencet guys, keduanya. Oh my god. Wow. Oke, nampaknya map ini cukup gimana ya? Cukup membuat kita adalah mengadu egois atau tidak ya, temennya. Kalau kita egois mungkin gak ada yang mau buka pintu ya. Jadi nanti kalian semua jangan lupa buka pintu buat aku ya untuk menang ya. Nah, seperti yang gue bilang juga guys ya, ada jalan-jalan rahasianya gini ya guys ya, shortcut gaming. Jadi gua nggak mau spoiler semuanya, biar nanti kita cari tahu sendiri aja guys ya. Shortcut-shortcutnya gila bro, shortcutnya banyak banget guys ya. Jadi ini developernya udah spoiler ya shortcutnya ya guys ya, dia yang buat sih. Di shortcut-shortcutnya banyak, jalannya banyak, dan bisa berpindah-pindah gitu temennya. Shortcut ini tempat apa lagi nih, tadi nggak ada tempat ini guys ya. Jadi wow, kalau kita lewat sini cepet banget. Wah gila bro, shortcut gaming bos. Nah katanya nanti juga ada gambar turnamen terbaru ya guys ya, yang gua nggak tahu bagaimana ya temennya. Jadi kayaknya ini cuma 8 orang doang ya temennya. Jadi 8 orang, 8 player, roundnya satu doang. Jadi biar lebih gampang itu ya turnamen X-nya ya, buat dapat hadiahnya ya. Kayaknya gitu sih temennya. Dan kalau kalian menang dapat 500 bintang ya, otomatis kalian sekali menang 500 bintang. Jadi stumble pass kalian main dua kali atau menang dua kali, kalian mendapatkan 50 token stumble pass ya. Jadi ini wow, sangat menarik sekali, tapi ya bayar 10 gem sih. Nah, kayak gini guys ya, apalagi kalian punya tiket gaming. Ini ada bahkan dua orang doang loh, buy one ya guys ya. Oke, ada buy one turnamen X. Wah, gua mau banget sih. Yo, yang mau buy one sama gua yuk nanti ya guys ya, kapan-kapan ya. Boleh aja nih, boleh-boleh nih kita buy one gaming nih ya. Biar gua tinju bucil ya. Ada clash juga. Wah, ini seru sih. Ini salah satu fitur yang cukup seru yang menurut aku layak buat dipertahankan guys ya, karena malas sekali main 3 ronde terus ya turnamen X ya. Jadi yang ada singkat-singkat gini. Oke, bagus-bagus. Gua setuju banget ada event ini guys ya. Jadi setelah event ini kelar, gua pengennya ada event lagi nih.
Banyak sih event ya guys ya. Boleh 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 Stumble Game diperbanyak seperti ini, gue setuju banget ya guys ya, biar nggak bosan gitu loh lama mainnya ya. Dan juga nanti kalau gue boleh sarannya, Stumble Game tolong workshopnya ditambahin sesuatu ya ya, jadi biar bocil-bocil makin semangat buat workshopnya ya, atau penonton-penonton semuanya gitu loh ya. Dan ya guys ya, segitu doang videonya kali ini. Jangan lupa pakai kode kreator Reju di dalam shop kalian ya guys ya. Gue Reju Gaming. Sampai jumpa di next video, itu dia update 069. Kalau ada kekurangan lagi, nanti gue akan bahas di live streaming. Oke, okay? Thank you. Sampai jumpa dan goodbye.